Intensitas pertemuan memang kerap kali menjadi permasalahan dalam hubungan percintaan. Namun hal tersebut rupanya tidak menjadi kendala bagi Dion Wiyoko. Meski dirinya memiliki segudang aktivitas yang kerap kali menyita waktunya, namun Dion konsisten memegang komitmennya untuk selalu meluangkan waktu demi sang kekasih yang bernama Fiona. Meski Dion masih menutup rapat identitas sang kekasih, namun Dion mengaku, walaupun ia dan sang pacar memiliki profesi yang berbeda, namun sang kekasih rupanya begitu mengerti dengan kesibukan Dion di dunia entertainment, yang terkadang tak mengenal waktu. Ya, ada deh, pokoknya dia kerja, enggak di dunia entertainment, apa? Enggak di dunia entertainment kok pokoknya. Enggak, fotografer. Gue yang fotografer kali. Enggak cinlok. Ya pastilah gitu, sesibuk-sibuknya orang pasti dia punya kehidupan pribadinya juga gitu. Gue punya karir di dunia acting, gue juga karir sekarang di dunia perkulineran juga gitu. Gue sempet-sempetin juga, tapi gue juga punya kehidupan pribadi untuk keluarga, untuk pasangan. Jadi ya sepinter-pinternya aja lah untuk bagi waktu lah gitu. Yang penting enjoy aja sih, kalau misalnya gue kerja, kalau nggak enjoy ya buat apa gitu. Dia pengertian aja sih gitu. Ya pastilah gitu, semua pasangan pasti harus saling support sih menurut gue. Meski jarang tampil bersama di hadapan umum, namun kemesraan Dion dan sang kekasih sangat terlihat jelas lewat berbagai postingan foto di akun Instagram miliknya yang seringkali terlihat menghabiskan waktu dengan pergi liburan bersama. Gua jalan-jalan bareng, cuman emang kebetulan ada lagi ada kerjaan di luar, terus juga dia ada lagi ada kerjaan di luar juga, jadi ya hoki aja bisa dapat kerjaan yang sering jalan-jalan gitu, sering traveling, akhirnya ketemunya di luar negeri gitu. Bukan jalan-jalan bareng terus berangkat bareng gitu, enggak. Setelah beberapa tahun menjalin hubungan dengan sang kekasih, lalu kira-kira apakah Dion memiliki rencana untuk melangkah ke jenjang pernikahan dengan sang kekasih dalam waktu dekat? Belum. Pokoknya ada aja lah, pokoknya serius, tapi ya untuk kelanjutannya ya coming soon lah pokoknya lah. Target enggak ada lah, yang penting jalanin aja, yang penting semuanya jalan dengan fun lah, enjoy aja lah.